teman-teman, assalamualaikum. Nah, di sini saya udah siapin ya, saya mau masak. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahannya. Saya mau masak udang saus padang, apa kerang saus padang ya, seperti itu dah teman-teman. Nggak ada kepitingnya ya. Di sini ada udang, masya Allah ini udangnya itu besar-besar. Ada kerangnya juga, masya Allah ini kerangnya guys. Saya nggak tahu apa ini. Jenis kerang apa gitu kan? Ada bumbunya, saya sudah blender. Di sini juga ada jagungnya, nggak pernah ketinggalan ya. Nah, ini nanti mau buat cemilan bakwan. Oke, mari kita langsung aja masak. Oke, teman-teman, pertama-tama di sini saya mau tumis dulu bumbunya ya. Ini tadi saya blendnya pakai air. Jadi di sini saya tumisnya tanpa minyak goreng dulu ya. Oke teman-teman, ini airnya udah menyusut. Jadi di sini saya mau langsung aja tambahin minyak gorengnya. Dah, cukup. Kita langsung aja aduk-aduk lagi ya. Dan tumis sampai matang atau sampai tidak bau laung gitu ya guys. Pokoknya ditumis dulu. Oke teman-teman, di sini saya mau langsung aja tambahin ya bumbunya. Di sini mau tambahin micin. Mau tambahin juga garam dan juga gula. Kita aduk-aduk dulu ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini saya langsung aja mau masukkan ini ya, si jagungnya. Nah, jagungnya ini udah masuk. Kita aduk-aduk dulu ya. Tuh, di sini saya mau tambahin air. Nah, ini udah pada nyemplung ya si jagungnya. Jadi di sini saya mau langsung aja tutup dulu. Nah, oke teman-teman, di sini saya mau siapin dulu ya untuk bikin bakwannya. Nggak tahu kenapa kok ini saya kepengen makan bakwan gitu ya. Tapi bikinan sendiri gitu loh guys. Kita pakai tepung terigu. Udah cukup, jangan banyak-banyak guys. Selanjutnya di sini saya mau tambahin juga penyedap. Nah, bumbunya pakai penyedap aja, males nguleknya gitu. Dan juga di sini mau tambahin sedikit micin ya. Udah deh, kita aduk-aduk dulu sebelum ditambahin air. Nah, kalau udah seperti ini, tambahin air sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, pokoknya bertahap deh teman-teman. Cepat dulu guys. Udah enak. Di sini saya mau tambahin sedikit kunyit bubuk. Biar warnanya ini makin cantik. Kita aduk-aduk dulu ya. Nah, begini aja sih untuk tambahan kunyitnya. Gak terlalu banyak. Dan di sini saya mau langsung aja tambahin sayurannya. Ada kubis dan juga ada wortel.
ini saya sengaja ya, emang tak banyakin di sayurannya, tapi ini kayaknya kurang deh, sedikit lagi. Enggak, ini udah pas. Jadi kita mau langsung aja goreng. Guys, sebelum kita lanjut goreng bakwannya, di sini udah matang ya. Udah matang, udah mendidih. Jadi di sini saya mau langsung aja masukkan. Tada, mau masukkan dulu ini ya. Si udangnya. benar-benar nyengat. Nah, udangnya udah tak masukin. Selanjutnya mau tak masukin juga untuk kerangnya. Nah, melimpah ruah di kerangnya, teman-teman. Masya Allah. Nah, udah masuk semua. Jadi kita mau langsung aja tutup lagi ya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja masukkan ya untuk OTOT-nya, mau langsung digoreng. Soalnya ini udah panas. Jadi kita langsung aja goreng dulu untuk OTOT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini OTOT sayur. Benar-benar full sayur, guys. Oke, teman-teman, ini bakwan penggorengan yang pertama tadi udah mateng. Jadi ini yang selanjutnya juga udah mateng. Nah, tempenya. Untuk bakwannya ini udah selesai digoreng ya, teman-teman. Nih, Masya Allah, cantik banget. Selanjutnya di sini saya mau bikin sambelnya. Nih guys, untuk sambelnya mau bikin ini ya, apa namanya, sambel kacang. Saya mau tambahin air dulu ya. Nih, kita ulek dulu. Nah, selanjutnya kita mau tambahin bumbunya. Garam, micin, dan juga gula. Ternyata lupa lo, nggak ada cabenya. Tak tolong cabenya cabe apa? Nggak enak kan kalau nggak ada pedesnya sama sekali. Ini harusnya digoreng lagi ya, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa saya kepengen yang begini aja gitu loh. Saya mau tambahin 2 cabe ya. Nah, ini dia teman-teman, udah saya salin ya ke mangkok kecil untuk sambelnya. Masya Allah, sambel kacangnya ini asli menggoda banget, guys. Nah, kita simpan di sini dulu. Kita lihat lagi ke lauknya ya, Masya Allah. Ini udah dicoba barusan ya, rasanya juga udah mantul. Ini udah matang, teman-teman. Nah, karena ini udah, aduh ya ampun, kecipratan itu. Nah, karena ini udah mateng, jadi di sini saya mau langsung aja matikan kompornya. Nah, kita mau lanjut siapin. Oke, teman-teman, di sini untuk esnya ya, saya mau bikin nutrisari anggur. Wow, ini favorit, guys. Langsung aja kita tambahin airnya. Sedikit aja dulu. Kita aduk-aduk ya.
Nasi ini seger banget ya. Oke teman-teman, waktunya tambahin es batu. Masya Allah. Nah, ini udah full. Jadi di sini saya mau tambahin air lagi dari atas ya. Cara. Nah, ini dia teman-teman. Udah jadi ya untuk esnya. Oke teman-teman, di sini saya mau siapin untuk nasinya dulu ya. Nah, siapin nasinya dulu. Oke teman-teman, di sini saya mau langsung aja taruh ya untuk masakan yang tadi. Wow, kerangnya guys, asli menggoda banget ini untuk kerangnya. Primadonanya kerang sekarang guys. Asli benar-benar mantul. Wow. Udah, kayaknya ini udah cukup deh teman-teman. Jadi kita mau langsung aja makan. Oke teman-teman, di sini untuk esnya punya suami rasa melon, punya saya rasa anggur. Nah, di sini juga ada kurma ya. Ini dia kurma, dan di sini juga ada bakwan. Nih guys, nggak tahu kenapa sekarang pengen makan bakwan ya. Udah deh,